Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan membagikan tutorial cara memasang tempered glass pada HP kita ya. Jika teman-teman HP-nya masih berisi tempered glass, tentunya harus dilepas dulu ya. Nah, ini adalah tempered glass-nya yang sudah terpasang sebelumnya dan sudah saya lepas karena ini pecah dan juga lecet ya. Jadi saya ganti dengan yang baru. Ini kita sudah lepas ya tadi. Nah, untuk video tutorial melepasnya, teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita akan menggantinya dengan tempered glass yang baru. Nah, ini adalah tempered glass yang sudah saya beli ya. Saya belinya di online, di Shopee. Jadi, ini dengan mereknya Copper. Saya belinya langsung dari tokonya, dari toko resminya ya. Copper Indonesia. Oke, saya buka dulu teman-teman ya. Nah, di dalamnya sudah dilindungi dengan plastik bubble. Oke. Nah, ini adalah barangnya teman-teman ya. Tempered glass. Oke, Copper. Ini mereknya Copper ya. Jadi jenis HP saya itu Realme 5 Pro ya. Oke, ini saya buka dulu. Nah, untuk harga tempered glass itu berbeda-beda ya teman-teman ya, mulai dari 15.000 sampai yang 50.000 juga ada. Nah, kebetulan ini saya beli yang ori teman-teman ya, jadi lumayan mahal, yaitu sekitar 50.000. Sebenarnya ada sih yang murah sekitar 16.000 itu ada, tetapi saya lebih memilih yang mahal dan ada garansi orinya. Jadi ada harga, ada kualitas. Jadi prinsip saya seperti itu ya. Ini dari Copper langsung ya. Nah, ada ini kayaknya tisu di dalamnya. Terus nah, ini adalah tempered glass-nya teman-teman ya. Oke, jadi ini akan saya pasang dulu ke sini ya. Nah, kita buka dulu teman-teman. Nah, ini adalah tempered glass-nya teman-teman. Ya, Copper. Terus yang ini kita buka. Jadi di dalamnya itu ada ini ya, kain halus. Jadi di dalam kemasannya itu ada ini kain, lalu ada ini kayaknya untuk membersihkan semuanya ini teman-teman. Ini juga, nah, ada ini ya. Nah, biasanya sih kalau yang tempered glass yang lainnya biasanya ada tisu, dapat dua tisu sih sebenarnya biasanya, yang kering dan yang basah. Langkah pertamanya, kita bersihkan dulu layar HP kita menggunakan tisu basah yang sudah disediakan. Ini adalah tisunya ya. Ini kita bersihkan dulu teman-teman. Jadi pemasangan tempered glass itu penting ya teman-temannya, untuk melindungi layar HP kita dari goresan ataupun dari kalau misalnya jatuh gitu kan HP-nya. Nah, itu yang hancur duluan itu ada tempered glass-nya, bukan LCD-nya maksud saya ya. Oke, jika sudah kita bersihkan dengan lap kering ini teman-teman ya. Jika dirasa
kurang bersih, teman-teman bisa lakukan lagi menggunakan tisu basahnya. Lalu dilap lagi teman-teman dengan tisu keringnya. Pastikan tidak ada debu ataupun kotoran yang menempel di layar HP kita. Jika sudah yakin bersih, nah di sini tadi kita dapat ini ya. Ini kayaknya untuk membersihkan yang terakhir deh. Kita coba buka dulu ya. Ini untuk membersihkan debu-debu yang masih menempel. Jadi sini ada dust absorber, jadi kayak yang menghisap debu kayak gitu ya. Debu-debu yang masih membandel menempel itu, nah ini kita pakai ini teman-teman. Kalau kalau tempered glass yang murah biasanya nggak dapat ini teman-teman, cuma dapat tisu basah sama tisu kering aja. Oke, ini teman-teman, makan waktu, usahakan jangan sampai menyentuh layar HP kita. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sudah lumayan bersih. Untuk mengecek debu kita bisa pakai senter karena agak samar-samar gitu kelihatan debunya teman-teman. Oke, bagian sana masih ini kita. Sudah teman-teman ya. Nah, jika sudah yakin bersih, baru kita pasang tempered glass-nya. Ini adalah bagian yang paling sulit ya. Ini kita lepas dulu teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Ya, sekarang ini kita pasang. Nah, usahakan di sini harus benar-benar pas, terutama pada bagian kameranya ya. Nah, jika sudah dirasa presisi ya, sudah pas. Nah, kita bisa rekatkan. Kalau saya sih biasanya mulai dari yang paling atas dulu direkatkan teman-teman ya. Ini supaya tidak ada udara yang masuk. Secara perlahan baru ke bawah. Sudah merekat seluruhnya. Nah, jika ada gelembung seperti ini teman-teman ya, ini ada gelembung sedikit, kita bisa keluarkan, tekan perlahan bawa keluar. Sudah ada, tidak ada gelembungnya lagi teman-teman ya. Ini kita rekatkan kembali
agar menempel secara sempurna. Ya. Jadi begitulah caranya teman-teman untuk memasang tempered glass pada HP kita. Oke. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.